Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengambil sampel atau tempat wadah untuk berat jenis air laut. Oke, pertama kita ambil wadahnya, kemudian kita turunkan ke bawah sesuai dengan kedalaman drap atau 3 kali drap. Misalnya drapnya ini 5 meter, ya minimal lah 2 kali, jadi 2 meter setengah dari batas air ini akan turun. Terus tahan, tahan aja area, terus bersama kadet, terus deh, terus sampai ini kan kedalaman 11 meter, jadi minimal di bawah 6 meter lah. Terus 2 kali draft kapal, terus nah kalau udah ada batasnya kan, udah kita hibop, tarik sudah. Awas jatuh. Terus ini kita ambilnya di tengah ya, karena berpengaruh di drap tengah, itu sangat berpengaruh di drap tengah untuk mengetahui berat jenis air. Biasanya berat jenis air laut 1025. Nah, itu kalau air laut tengah. Kalau sungai biasanya 1000. Dirapikan dulu talinya dek, baru. Nah, inilah sampel yang air yang sudah diambil di dalam wadah. Nanti kita masukkan ke dalam untuk mengukur suhu berat jenis air. Nanti kita lihat alat untuk mengukur berat jenis air. Oke, bersama kadet. Thank you.